Bagi pemudik yang melintasi posko pengamanan Kedaung di jalur Pantura Kabupaten Cirebon mendapat hiburan gratis dari Kapolsek Kedaung, AKP Tutu Mulyana. Kapolsek turun ke jalan mengatur lalu lintas sambil berjoget. Beberapa waktu lalu, video Kapolsek Kedaung, Ajun Komisaris Polisi Tutu Mulyana mengatur lalu lintas sambil berjoget sempat viral. Pada musim mudik lebaran kali ini, para pemudik yang melintas di depan posko pengamanan Kedaung Jalur Pantura, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat bisa menyaksikannya secara live. Joget ala AKP Tutu Mulyana merupakan kombinasi gerakan tari jaipong, breakdance, dan gerakan mengatur lalu lintas. Beberapa anggota pramuka yang diperbantukan untuk mengatur lalu lintas juga sesekali mengikuti gayanya berjoget. Khususnya untuk menghibur dan mengatur supaya masyarakat itu tidak jenuh. Tidak stres di perjalanan ya, perjalanan, apalagi di pos. Jadi joget itu tujuannya untuk menghibur masyarakat supaya tidak jenuh. Enggak stres di perjalanan. Stres dalam kendaraan, nyetir kendaraan, ngantuk kan dalam perjalanan jauh. Mengatur lalu lintas sambil berjoget ini sudah 2 hari dilakukan AKP Tutu Mulyana di depan pos Kedaung. Jerry Komara, Cirebon, Jawa Barat.